Oke, teman-teman, kali ini saya akan mereview hasil hunting dari kurang lebih 1 bulan terakhir. Ini saya dapatkan dari Indomaret dan juga Alfamart. Semuanya saya dapat di gantungan. Ini ada VW dan Nissan. Ini juga VW dan Nissan. Yang pertama ini saya dapat di Indomaret, VW tipe 181. Ini kata istri saya, ini mirip mobil di filmnya Jumanji. Apakah benar? Kita lihat detailnya. Mantap ini teman-teman. Ini saya dapat 2 di Indomaret yang berbeda. Jadi saya ambil semuanya. Ini juga saya dapat di Indomaret di daerah saya, Nissan Silvia. Kebetulan saya belum punya, jadi kita bawa pulang. Ini detailnya mantap sekali, belakangnya juga detail sekali, mantap lah teman-teman. Untuk di belakangnya ini SNI, saya dapat di gantungan Indomaret. Ini juga dapat di gantungan, dan ini dapatnya di Alfamart dekat rumah saya. Ini Nissan Hardbody, detailnya lumayan cakep juga. Ini lumayan susah nih teman-teman carinya. Made in Thailand, dari Matchbox. Belakangnya, selanjutnya saya dapat THR reguler ya ini ya. Tuh ada lambang bola apinya, cuman yang warna silver bukannya warna gold. Selanjutnya ini saya ada dapat Mercedes-Benz A-Class. Ini saya bawa pulang karena detailnya cakep sekali teman-teman. Tuh lampunya, plat nomornya juga ada, detail sekali, keren sih. Oke, itu untuk yang 6 pertama. Selanjutnya saya akan review 6 lagi yang lebih mantap-mantap lagi. Oke, next. Nah, ini teman-teman, ini yang mantap-mantap, yang keren-keren. Saya dapatkan juga semuanya di gantungan Alfamart dan Indomaret. Saya juga lumayan susah carinya teman-teman. Ini ada Hudson Hornet. Saya baru ketemu 1 kali, jadi saya ambil. Saya juga belum punya. Yang kedua saya dapat di Alfamart, Koenigsegg Jesko. Ini untuk varian pertama. Untuk varian tahun 2021 ini ada yang warna hitam. Ini yang varian pertama warna silver. Dan yang lebih keren lagi teman-teman, saya
pertama kali dapat Datsun Wagon 510 ini di gantungan. Ini dapatnya di Alfamart di daerah saya. Ini mantap kan? Di belakangnya SNI. Saya juga nggak nyangka bisa dapat Datsun yang viral ini. Ini saya dapat di Indomaret. Waktu itu Indomaret lagi restock, jadi saya cari kunjungi beberapa Indomaret dan ketemulah Mercy Wagon. Saya juga belum punya, jadi saya ambil. Ini juga viral juga ini, tapi masih kalah dengan yang Mini Cooper Mr. Bean itu. Nah, ini yang keempat saya dapat Honda Civic di Alfamart juga. Ini kartnya agak jelek tuh kartnya, cuma nggak apa-apa, saya juga belum punya. Ini mobil-mobil klasik zaman dulu, keren ya. Dan yang terakhir saya dapat Land Rover Defender warna merah. Mantap sekali teman-teman. Ini bawahnya depannya, belakangnya ini lumayan berat teman-teman. Belakangnya kita lihat detail depannya, mantap sekali teman-teman. Ini kalau ketemu di gantungan ini wajib diserok teman-teman. Yang merah-merah kayak gini jangan sampai lolos. Oke, itulah hasil hunting saya selama kurang lebih 1 bulan ini. Saya dapat ada total 12 Matchbox dan Hot Wheels. Oke, sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi.